Assalamualaikum Sobat Jejak Waktu Channel. Ketemu lagi ya di channel ini, channel yang selalu menyuguhkan berjuta misteri. Kali ini Jejak Waktu akan mengulas tentang ritual maut ya teman-teman. Jadi ritual maut ini viral ya, beberapa hari yang lalu di pantai ini. Nanti aku akan mengulas ritual mautnya itu seperti apa ya. Sebelum aku mengulas, yang belum subscribe, bantuin untuk aktifin tombol subscribe ya teman-teman ya, agar channel aku dapat berkembang dan selalu memberikan informasi yang selalu informatif ya kepada kalian semua ya teman-teman ya. Jadi tetap standby di channel ini, solo cewek explorer termisteri di Indonesia ya teman-teman. Ritual berujung maut di pantai Payangan Jember, Jawa Timur menyisakan banyak tanda tanya. Peristiwa ini menjadi perhatian karena memakan 11 korban jiwa akibat terseret ganasnya ombak laut selatan. Lantas, sebenarnya apa tujuan ritual tersebut dilakukan? Ritual tersebut dilakukan anggota kelompok Tunggal Jati Nusantara untuk menenangkan diri. Peristiwa naas itu terjadi pada Minggu, tanggal 13 Februari 2022 dini hari. Dalam kejadian itu, sebanyak 11 nyawa melayang karena terseret ombak, sementara belasan lainnya berhasil menyelamatkan diri. Dihimpun dari berbagai sumber, ritual itu dilakukan untuk membersihkan diri sekaligus mencari berkah dari Ratu Pantai Selatan. Proses ritual dilakukan dengan berendam sambil merapal doa. Dikabarkan sebelumnya, ritual di Pantai Payangan Jember itu dipimpin oleh Ketua Tunggal Jati Nusantara, Nur Hasan. Peristiwa itu bermula saat korban meninggal dunia terseret ombak Pantai Payangan Jember jadi 11 orang. Tunggal Jati Nusantara tiba di Pantai Payangan Jember pada Sabtu 12 Februari 2022 pukul 11 malam ya teman-teman. Dari 24 orang itu, sebanyak 20 orang melakukan ritual dan 4 orang menunggu di tepi pantai. Naas, 20 orang yang sedang melakukan ritual di tepi pantai itu terseret arus. Sebagian pelaku ritual ditemukan dalam kondisi selamat dan sisanya meninggal dunia. Tercatat 11 orang meninggal akibat kejadian tersebut, sementara pimpinan kelompok tersebut selamat dan kini masih menjalani perawatan. Sebelumnya mereka sudah diingatkan pengelola Bukit Seroja untuk tidak ke laut karena ombak besar. Namun rombongan itu tidak mengindahkan larangan dan tetap ke tepi pantai untuk melaksanakan ritual. Setengah jam kemudian, 23 orang terseret arus air laut Pantai Payangan yang datang secara tiba-tiba. Sebanyak 12 orang selamat dan 11 lainnya meninggal dunia dalam tragedi ini.
Polres Jember menyelidiki kasus ritual maut di Pantai Payangan yang menyebabkan 11 orang meninggal. Terkait penyelidikan, polisi mulai memeriksa sejumlah saksi termasuk pimpinan Padepokan Tunggal Jati Nusantara. Peristiwa kecelakaan air yang menewaskan 11 orang di Pantai Payangan menghadirkan sederet kisah misteri atau mitos. Salah satu kisah misteri atau mitos terkait Pantai Payangan Jember adalah keberadaan sebuah pulau gaib yang oleh penduduk sekitar dikenal sebagai Pulau Trembini. Keberadaan Pulau Trembini hingga kini masih belum bisa dipastikan kebenarannya. Meski demikian, mitos tentang Pulau Trembini itu sudah beredar sejak lama dan turun-temurun dari generasi ke generasi yang ada di sekitar wilayah Pantai Payangan, Jember. Konon, Pulau Trembini merupakan pulau yang gaib atau tidak kasat mata. Pulau ini terbentuk dari endapan sampah yang menjadi daratan. Konon, manusia yang mendarat di pulau gaib itu tidak bisa lagi ke dunia atau pulang dalam kondisi meninggal dunia. Serem banget ya teman-teman ya ceritanya. Jadi kisah misteri ritual ini sangat disayangkan ya teman-teman ya. Ikuti terus perjalanan dari Jejak Waktu Channel yang akan mengeksplor tempat-tempat misteri dan akan mengulas berbagai kisah misteri yang ada di sekitar kita ya teman-teman. Jadi yang belum subscribe, bantuin aku untuk aktifin tombol loncengnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Kita akan menelusuri misteri-misteri yang ada di sekitar kita.